สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมแอปปินที่ช่องแอปปินดีไทยแลนด์ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตตามแล้วกดสกามกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ Oke okay guys, selamat datang di channel Epini Thailand. Bagi teman-teman yang baru pertama kali masuk di channel ini, boleh dibantu untuk subscribe dan klik loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi kalau saya memposting video. Dan subscribe Anda sangat membantu saya, lebih rajin dan giat untuk membuat video buat kalian semua. Thank you, terima kasih. Oke okay guys, hari ini gua mau kasih materi belajar bahasa Thailandnya tentang materi transportasi. Pernah gak sih kalian e, bingung? Misalnya kalian mau ngomong ke seorang, saya mau naik ini ke sini, mau naik ini ke situ, tapi kalian bingung? Orangnya juga bingung, gak ngerti kalian mau naik apa karena kalau K aja mobil aja kan banyak jenis mobil nih ada mobil ini mobil ini mobil ini dan mobil itu nah jadi di video kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang bahasa Thailandnya mobil dan lain-lain Oke guys jadi langsung saja saya akan kasih tahu dulu ke kalian kalau transportasi dalam bahasa Thailandnya adalah kan konsong kan konsong Oke itu transportasi transportasi konsung, kan oke, okay, jadi saya mulai dari saya mulai dulu yang dari pertama-tama, yaitu pesawat terbang. Apa sih bahasa Thailandnya pesawat terbang? Jadi, bahasa Thailandnya pesawat terbang adalah "kleng bin". "Kleng bin" sebenarnya, kalau mau yang benar, adalah "kleng bin". "Kleng bin" cuma karena orang Thailand mengubah R. Menjadi L, supaya lebih mudah untuk diomongin. Jadi, kalau kalian ngomong "kelang bin" orang orang Thailand juga sudah mengerti. Oke, okay, next, uh, untuk airport sendiri, bahasa Thailandnya adalah senam bin. Airport sendiri, dalam bahasa Thailandnya adalah senam bin. Oke, okay, sampai disitu dulu untuk urusan pesawat. Nanti, untuk yang uh, lebih detailnya, saya akan buatkan video lagi tentang airport dan pesawat. Untuk kelanjutannya adalah yang saya bahas adalah tentang mobil. Jadi dalam uh, bahasa Thailand mobil, mau uh, mobil apapun itu, mobil van, mobil uh, pribadi itu kita namakan road Yon Road yon Nah di mobil itu juga dibagi uh, untuk mobil 4 pintu dan mobil double cabin. Nah, mobil empat pintu dalam bahasa Thailandnya sendiri adalah road king, road king, dan untuk mobil pickup. Yang belakangnya ada ba itu dah Satailannya adalah road Kaba road Kaba Nah selanjutnya untuk taksi sendiri kalau bahasa Indonesia kita pasti ngomongnya taksi. Orang Thailand memanggil taksi itu dengan sebutan taksi taksi. Jika kalian mau memanggil taksi kalian bisa ngomong taksi taksi. Nah dia akan berhenti. Nah saya akan berikan sedikit percakapan. Uh, karena di Thailand ini saya dengar dari beberapa teman, uh, mereka kena scamming karena begitu pas tahu mereka adalah foreigner, jadi si taksi ini tidak mau buka argo alias kasih harga langsung. Misalnya deket aja dia kasih harga sekian. Nah, jadi ini salah satu tips saya buat kalian. Coba belajar kata ini dan gunakan pas kalian mau naik taksi, biar dia pikir kalian orang yang menetap di Thailand atau orang yang tahu tentang hukum. Oke, okay, jadi simple aja. Saya terangin, misalnya kalian mau ke kawasan, kalian bisa ngomong "pai kawasan" naik atau lebih simpelnya, kalian bisa bilang "pai peraturan Cup "pai peraturan Cup nah, kalau kalian udah posisinya di dalam mobil nanti dia bakal buka argo. Misalnya dia tidak mau buka argo dengan bilang songroy bat nakhab terus kalian bisa ngomong begini ke dia. But meter dai mai Jadi argo itu dalam bahasa Thailandnya adalah meter. pet meter dai mai Bolehkah untuk menggunakan argo? Kalau dia bilang boleh, ya pasti dibuka. Kalau tidak boleh, misalnya dia kasih ไม่ได้ครับ200 jadi kalian bisa uh, buat minta diskon misalnya jadi 100บาทได้ไหมครับ gitu untuk teman-teman yang masih yang baru pertama kali lihat video ini jika kalian ingin tahu tentang bagaimana pengucapan angka dari 1 sampai jutaan kalian bisa lihat video ini yang di atas ini atau yang ada di link deskripsi ini semoga ini dapat membantu kalian bagi yang mau dan ada rencana berlibur ke Thailand Oke, okay, selanjutnya yang saya akan bahas adalah Road Song Thiao mungkin teman-teman uh, jarang tahu, karena Road Song Thiao ini jarang banget ditemuin di tengah-tengah kota Bangkok, seperti di Pratunam, Tukumwit, dan lain-lain cuma kalau untuk di luar kota, seperti uh, kota yang ber berdempetan sama Bangkok, yaitu Nonthaburi Sempat Hope, nah di sana Kebanyakan ada song songtiao dan ini gambarnya. Oke, okay, jadi mobil ini uh, kurang lebih seperti angkot. Kalau angkot uh, di dalam, tapi ini mobilnya jenis pickup. Belakangnya ada dua baris tempat duduk. Nah, itu yang dinamakan songtiao. Songtiao itu artinya dua baris. Songtiao mobil dua baris. Nah. Untuk Road Song thiau, biasanya mereka tidak keluar dari kota tersebut. Jadi dalam artian, mereka cuma muter dari e, titik A, terus kembali lagi ke titik A. Untuk harganya, tiap-tiap mobil berbeda. Yang saya tahu, kalau untuk Road Song Thiao, mereka tidak ada tulisan e, Inggrisnya. Jadi, e, kalau kalian bisa baca bahasa Thailand, itu lebih bisa memudahkan kalian. Kalau kalian tidak bisa membacanya, kalian bisa tanya ke dia. Oke, okay, selanjutnya yang akan saya kasih tahu adalah road me. Road me itu adalah bus dalam kota yang ada yang ada angkanya, yang ada angka 142, 127, 27. Nah, jadi itu adalah bus dalam kota uh, antara stasiun ini ke stasiun ini. Untuk tiap-tiap uh, bus station, bahasa Thailandnya adalah Pai Road Me. Pai Road Me, bus station. Misalnya kalian mau ke bus station yang dekat ke Platinum, Platinum Mall. Kalian bisa bilang Long Night Hub. Nanti pasti ditanya sama yang uh, kasih tiket. Kalian bisa bilang Long Platinum Hub. Nanti dia akan kasih tahu kalau ini tempatnya. Oke, okay, selanjutnya adalah Road Bar. Road bar ini adalah mobil bus untuk keluar kota. Misalnya dari Bangkok ke Pattaya, Bangkok ke Hua Hin. Uh, mobil untuk keluar kota atau Pai Tang Chang pai tang wat. pai itu adalah pergi, tang wat itu adalah luar kota. Tang changwat, cangwa itu adalah kota, tang changwat jadi luar kota. Another city. Oke, okay, jadi uh, untuk yang empat roda mobil itu saja yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah tentang ojek pangkalan. Nah, jadi kalau kalian datang ke Thailand, kalian akan nampak Uh, ojek pangkalan yang ada pakai rompi warna orange. Nah, itu kalau dalam bahasa Thailandnya adalah "mosai Yang menarik dari ojek pangkalan di Thailand adalah mereka sudah ada tarif tertentu yang sudah tertulis. Cuma saran dari saya, kalau Anda mau menaiki ojek pangkalan, misalnya kalian mau ke uh, satu tempat ke tempat ini, kalian lebih baik ngomong dulu "pi, pai, nina, tempat yang kalian mau tuju nak nanti kalau udah dikasih tahu harga kalau kalian cocok sama harganya ya udah kalian langsung naik terus bayar nah selanjutnya kendaraan yang paling fenomenal di Thailand adalah tuk-tuk tuk-tuk sendiri itu sangat terkenal di Thailand sampai banyak banget merchandise yang modelnya tuk-tuk untuk tuk-tuk sendiri eh, seperti kita semua tahu harga itu pasti berbeda antara foreigner sama Thai people. Nah, jadi sama seperti ketika ada monetasi, saran saya adalah kalian harus ngomong Pai Central World, my kap? ke Central World enggak. Nanti kalau dia bilang Song lebat cup, kalian bisa bilang Nego. Neng lebat dai my cup, loe hasi bat dai cup. Nah, dai mai itu artinya boleh enggak? Dai boleh, Penjelasan saya di video ini, bagi kalian yang nggak ngerti, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa add Instagram saya di ini. Follow, kalian bisa chat buat tanyain saya lebih detailnya. Gimana sih yang benar? So, video ini saya tutup di sini dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Pemkotwa Bye Gona Kab. Jangan klik Terima kasih. Bye-bye.